Pada dasarnya belajar itu adalah dengan muwajahah dan musyafahah. Muwajahah berhadapan dan musyafahah, yakni musyafahah mendengar langsung. Oleh hadza dalam ilmu hadis dikatakan orang yang meriwayatkan hadis dikatakan haddatsana, guru saya bercakap dengan saya, yakni dia bercakap langsung adanya berhadapan dan juga mendengar percakapan langsung daripada guru yang diambil ilmu daripadanya. Nah, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril dan ditanya tentang Islam, iman dan ihsan, Jibril datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal asal, pada dasarnya belajar itu adalah dengan wajah dan musyafaha. Akan tetapi bila mana dalam keadaan kesukaran untuk datang bermuwajahah dan musyafahah, maka hendaklah diambil melalui dengan kemudahan teknologi yang ada, live streaming ke YouTube ke atau Facebooknya ke, sekarang makin canggih alhamdulillah. Kalau dulu alat-alat ini ada, makin banyak ulama. Dengan kemudahan yang ada sekarang, tapi sekarang kemudahan pun ada yang banyak fitnahnya. Patutnya dimanfaatkan untuk hal yang positif. Ada something yang perlu untuk kita perbaiki pada kita punya diri sendiri. Kita perlu memperbaiki kepada diri sendiri. Naam, bila mana sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, hatta melalui YouTube atau melalui live stream, kalau sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kesungguhan itulah yang akan menyebabkan dia mendapatkan keberkatan daripada ilmu. Orang mencari ilmu itu kembali kepada orangnya, itu yang utama. Selain daripada gurunya, selain daripada subjeknya, kesungguhan orang itu untuk mencari ilmu itu adalah merupakan satu